Alhamdulillah, akhirnya masuk kita ke Cukanos. Halo. Alhamdulillah banget. Ternyata harus reservasi Bapak, tolong ya. Lo mau ngajak. Alhamdulillah masih diterima dan sekarang kita akan masuk ke Cukanos. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, akhirnya kita mencicipi yang ada di Instagram dan gak penasaran lagi. Kita lihat kayak apa. Jadi all beef Angus and Wagyu. Jadi menu-menunya itu yang dipinginin yang model-model kayak gini ya Pak ya. Dia kolesterolnya udah 190, jadi tuh aman banget lah insya Allah ya. Dan aku masih 204 guys. Nah ini ada all you can eat, teman-teman bisa mau Angus apa Angus sih? Angus sih. Atau mau yang premium wagyu. Iya. Ya baik, terima kasih. Kita sudah chicken queso salad. Dan kita mau pesan ya mbak? Kita pesan dulu. Kalau yang hijau, untuk dagingnya datang. Jadi kalau ibu naikin hijau kayak gini, nanti dagingnya datang ibu. Kalau yang orange, dia pineapple. Oke. Okay. Ini bukannya tuh di akhir ya nanti ya? Pineapple tapi bisa di awal, bisa di akhir, bisa di. Kalau ini tuh menetralisir daging. Kalau kita makan daging-daging terus, ini. Nanti enak ya. Kalau yang ini close bill. Oh, oke. Okay. Jangan taruh yang merah di awal kita pesan. Baiklah. Jadi kalau mau istirahat dulu makanya bisa diturunin aja kalau ini semua. Jadi dari kita enggak mundar-mandir. Oke, okay, sih. Terima kasih banyak. Ya, langsung aja enggak ah, aku kita ke buffet dulu ya. Boleh. Bisa langsung aja. Terima kasih ya. Nah, seperti biasanya kita intip-intip dulu. Di sini ada cucini. Ada oke, di hotel dan kita mau breakfast ya kan. Siapa yang mau salsatan, salat sehat Thousand Island dan ih, keren banget nih tempatnya, lucu banget ya. Ini adalah Brazilian stick. Pak, boleh di video ya, aku pilih-pilih ya Pak ya. Oke. Oh, yang sebelah sini dulu Mbak. Yang sebelah sini kita ceki-ceki dulu, jadi sambil milih-milih. Nah ini pasta-pasta, ada corn soup kayaknya. Yang ini apa ya? Oh, Brazilian beef. Oke. Red bean, Brazilian. Jadi ini waktunya adalah 90 menit ya. Ada chicken wing, ada french fries. Kita bisa milih. Kemudian nanti kita pakai daging. Oke. Okay. Ini pertama kali aku mau ambil. Ini adalah tomat cherry with parmesan. Tomat cherry with parmesan. Kemudian ada bikin salad, salad apa potato salad, bahagia asli, mau egg aja. Ini biasanya pakai mustard, pasta salad, mix green salad. Mela, biarnya sekali-sekali kita makan hijau-hijauan biar sehat. Onion ini lucu ya, dia namanya. Olive. Jadi sewaktu di Turki, setiap pagi kita sarapannya adalah seperti ini. Tapi kayaknya perlu dicip ya. Aku mau green apa black sayang? Dua-duanya, satu-satu aja. Ini kita ingat zaman di Turki kan rasanya enak. Siapa di Turki. Di Indonesia rasanya enak. Dan kalau aku lebih suka yang aku belum tahu sih strogan apa enggak, caranya tuh biar ini. Oke, okay. Mari panda ambil sendiri, kita kembali ke meja ya.
Kita sudah kembali dan panda biarkan memilih. Nah, sembari panda memilih, kan tadi dia videoin aku nih. Nah, akunya udah sampai sini. Sekarang panda milih, aku mulai naikin apa namanya ini. Nah, jadi sama. Jantungnya yang aku coba, Pak. Boleh deh. Boleh. Oh, boleh. Ini adalah jantung ayam. Jadi jantung ayam terus sosisnya sapi. Iya. Oke. Okay. Bapak mau coba enggak? Enggak. Terima kasih. Wih, jadi teman-teman, untuk yang pertama kali kita mau icip ini. Bapak biar miduin aku ya. Nah, jadi begitu ininya kita pasang di sini langsung datang ya. Kalau tadi pineapple biar dia apa namanya biar dia enaklah mulutnya. Sekarang ini adalah yang tadi aku ambil salad dan lain-lainnya. Dan aku mau icip tadi adalah Brazilian sauce yang apa gitu. Oke. Dibantu mencapit, mencapitnya dari situ. Iya. So we know ini seperti yang ada di Instagram. Di Jogja belum ada. Tanpa dikasih tahu, chefnya udah tahu kalau kayak lemak-lemak. Laginya mau lanjut terus atau break dulu? Break dulu. Ya. Jadi, teman-teman, ini mau aku cicipin tapi aku tergoda banget sama ini ya. Dan ini adalah kemaruknya manusia. Oh, alhamdulillah. Lomba balik lana, simak ke tanah, kita icip. Dan mau aku kasih saus barat dan Q, tapi sebenarnya aku lebih senang yang plain. Udah ada tripodnya dan pastinya aku ditemani oleh ini teman-teman. Alhamdulillah kita mau makan. Ini tuh sebenarnya tuh pengennya konsepnya panda itu adalah aku diajakin makan malam romantis gitu kan. Romantis di mata tapi karena hari Jumat malam dan udah penuh banget. Sekarang aku mau icipin yang aku ambil itu tadi adalah pasta sama saus Brazilian. Tahu kan? Sebenarnya itu mirip sama bolognese, cuma dia nggak manis, nggak pedas. Terus ini dagingnya bukan daging cacat ya? Kan itu nggak. Terus makan hijau-hijauan dulu biar apa? Ya perutnya nggak kaget. Kita mau makan. Double the price.
tadi tomat keju kita masak. Stop dulu. Sekarang kita akan daging yang tadi. Jadi ini sosis. Ini teman-teman bisa milih ya. Karena tadi very well done. Jadi enak banget. Ini aku plain aja. Black pepper, barbecue, seperti sambal mata. Ini adalah hati ayam. Hati ayam misalnya, jantung. Yang direkomendasi sama chefnya. Beca ya sambal. Terima kasih ya dokter Chris. Gigiku beres makan beginian. Jadi kenapa kemarin tengah terkata ke dokter gigi? Karena tuh emang udah rencana. Gara-gara postingannya Bang Emet, itu tanda pengen banget. Jadi Bang Emet itu adalah bapak kita asuh ya. Terus pengen nih kesini. Bapak Sultan. Ini ternyata enak, nggak usah pakai saus apa-apa. Jadi ini nggak usah pakai saus apa-apa. Dan aku minta panda untuk icipin. Kita lihat ekspresinya kayak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, rambut, nyamun sih enak banget. Alhamdulillah, jadi emang worth it banget. Mudah-mudahan segera bisa buka di Jogja ya, supaya kita bisa menikmati kayak gini. Nah, sekarang kita mau makan dulu, mau cicip dulu. Teman-teman juga nanti lihat di YouTube aku ya. Oke, sekarang aku selesai dulu makannya. Waktunya 90 menit. Tuh ya, bayangkan, aku tuh belum habis nih, udah belum habis. Panda tuh udah habis kayak gini, terus dia tuh naikin, coba bayangin. Tuh, dia minta dinaikin, artinya apa? Minta ditambah lagi dagingnya. Ini adalah Portugis peri-peri sama black pepper. Nah, jadi ini tuh adalah pedas. Tuh nih, balado ya. Ini adalah si Portugis peri-peri dan black pepper. Nah, Bapak langsung icip. Bismillah, Pak, gimana? Pedas ya? Enak. Enggak begitu. Dasar. Tapi kalau aku sih pengen lagi yang ini, yang pikanha, karena aku suka empuk ya. Yang ini punuk sapi. Ini langsung aku minta keluar aja. Wah, ini apa? Garlic. Oh, garlic. Yeah. Oke. Jadi makasih ya. Nah, jadi kalau aku ini ada garlic. Ini yang garlic yang ini ya, teman-teman. Aku mau icip. Enggak, bismillah. Empuk, teman-teman. Ya. Empuk. Ya kan? Empuk. Jadi aman lah ya. Ini punuk sapi. Mas, okay. Mas, aku minta yang empuk ya. Yang dalamnya ya. Ya, jangan semuanya, jangan semuanya. Ini punuk
sapi. Berapa? Dua slice ya? Ya, aku dua slice. Asal dia nggak pedes, nggak apa-apa. Ini tuh sapi. Bagian atasnya dia. Simpatatin. Mantep banget. Terima kasih. Hold dulu. Iya, terima kasih. Nah, next ya. Jadi yang lanjut kita selesaikan. Udah semuanya keluar, cuma tinggal nambah-nambah mana yang mau ditambah. Lihatlah punya Bapak. Nah, sekarang Bapak mau videoin. Aku kayak apa? Tadi yang galik udah coba ya. Aku cuma penasaran banget sama si punya sapi. Lihat deh, sampai kayak gini. Penasaran banget, tadi tuh masnya ngirisnya tuh kayak enak banget. Dan sekarang aku mau icip. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ya dicip? Bagian ininya kulit sapi. Kenapa bu? Ini memang harus dicampur sama rasa-rasa yang agak manis pedes. Sekarang ini kan asin ya, asin. Jadi ini aku pakai yang agak pedes. Nah, kita lihat si Bapak makan pulu sapi. Langsung potol guys, langsung potol. Ngeselin banget kan. Pulu sapinya emang enak. Rasanya terus anget, unspoken pak. Jadi teman-teman ini aku melted pak, bikin di rumah pak. Nah, hadir yang terakhir ini adalah nanas bakar. Oke siang. Dua. Diberi cinnamon ya? Iya. Seger banget, kebayang. Wangi sedap. Gimana? Wangi banget, wangi serius. Dan ada cinnamonnya. Ini dulu aja. Terima kasih ya. Udah, dan sekarang aku mau menikmati seperti apa nanas di panggang seperti kebab. Kemudian dikasih cinnamon. Jadi perpaduan antara daging, kemudian nanas, insyaallah tabarakallah. Asam atau manis? Habis makan ini daging lagi. Ayo deh. Enak banget. Kasih ya. Kita lihat sensasinya kayak apa. Karena beliau tadi penasaran banget. Masa nanya, manis atau asam? Sekarang kita lihat seperti apa. Panas banget kan? Awas ya, panas banget. Bukan, rasanya tuh bercampur-campur kan. Kadang ada manisnya, ada asamnya. Ada cinnamon sih yang enak banget. Dan alhamdulillah banget. Serius, super dan sangat recommended ya Tukanos. Nah, akhirnya dan saatnya kita bayar. Pas banget 90 menit, ya kan pak? Jangan lupa sehat, jangan lupa bahagia ya. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.